Sayang. Alhamdulillah. Sekarang kita udah bisa lagi bicara berdua. Maaf, Mas. Langsung saja. Apa yang mau kamu katakan lagi sama aku? Aku ingin menceritakan semua kesalahan yang selama ini udah aku sembunyikan dari kamu. Tapi aku tahu ini udah terlambat. Tapi aku berharap penjelasan aku ini bisa memberikan kamu pencerahan. Siapa, Mas? Ini angkat aja, Mas. Mungkin ada hal yang penting. Pasti dari perempuan itu, kan? Ini memang menyakitkan buat aku, Mas. Tapi bagaimanapun dia juga istri kamu. Dia berhak mendapatkan perhatian dari suaminya. Udah, angkat aja, gak apa-apa. Assalamualaikum, ada apa? Waalaikumsalam. Pras, aku nggak tahu harus gimana. Ternyata sakitnya Akbar lumayan parah, Pras. Aku takut. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Parah gimana yang kamu maksud, Mei? Kata dokter, kayaknya kemungkinan Akbar dapat meningitis. Tadinya divonis sama ISPA, tapi ternyata ada hal lain, Pras. Pras, aku nggak tahu harus gimana. Aku takut, Pras. Aku takut. Astagfirullahaladzim. Terus, sekarang gimana keadaan Akbar, Mei? Dokter udah nanganin kan? Mei, aku mohon. Kamu bilang sama dokternya ya, jangan sampai terlambat nanganin Akbar. Iya, udah kok, Pras. Sekarang Akbar lagi di ruang observasi, lagi diurus sama dokter. Ya Allah, baru kali ini aku melihat Mas Pras panik sampai seperti itu. Sebuah kepanikan yang hanya terjadi kalau Nadia sedang sakit. Itu artinya Mas Pras begitu mencintai Akbar. Bayi tanpa dosa itu tidak seharusnya jadi korban egoisme orang tuanya. Pras, aku mohon, Pras, tolong kamu kesini, aku mohon. Aku butuh kamu, Pras. Maaf, Mei. Sekali lagi aku minta maaf. Aku nggak bisa kesana untuk Akbar. Tapi aku akan selalu berdoa dari sini, Mei. Soal biaya, kamu nggak usah khawatir ya. Biar semua aku yang tanggung. Kamu pikir aku butuh biaya, Pras? Yang aku butuh tuh kamu yang di sini. Kamu keterlaluan, Pras. Kamu segitu teganya sama Akbar. Mana janji kamu? Mana janji kamu yang katanya kamu bakal ngelindungin Akbar? Mana? Keterlaluan kamu, Pras. Keterlaluan. Keterlaluan. Nyonya, kenapa Nyonya tenang, Dok? Nyonya. Nyonya, kita ini di rumah sakit. Nyonya, jangan buat keributan. Kalau kita sampai diusir, gimana nasib kita? Nyonya, duduk dulu. Nyonya, duduk. Nyonya, duduk ya. Nyonya, tenang. Nyonya, tenang, Nyonya. Mas, Akbar sakit ya? Kenapa kamu gak segera pergi jenguk Akbar, Mas? Dia pasti membutuhkan ayahnya. Aku gak bisa kesana. Karena aku gak bisa ninggalin kamu, sayang. Ya Allah, aku benar-benar gak nyangka Mas Pras bisa setega itu terhadap anaknya sendiri. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Di saat seperti ini, aku gak mungkin minta izin sama Arini untuk menengok Akbar. Setelah semua kesalahan yang aku lakukan terhadapnya. Tapi aku juga bingung. Aku bersenang kritis di sana. Mas, kenapa kamu tega melakukan ini pada Akbar? Bukankah dia anak kamu sendiri, Mas? Dia masih bayi, Mas. Dia nggak pantas menerima semua perlakuan kamu saat ini. Maksud kamu? Di mana hati nurani kamu sebagai ayah, Mas? Tidak harusnya bayi tanpa dosa itu menanggung kesalahan dan egoisme dari orang tuanya. Aku nggak ngerti ke arah mana pembicaraan kamu itu. Harusnya kamu bisa dong, Mas, ngerti apa yang aku bicarakan. Karena apa yang kamu lakukan ini
bisa membuat kamu berdosa di mata Allah. Kewajiban seorang ayah adalah mengurus anaknya. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Tapi hari ini, aku gak mungkin izin sama kamu untuk menemui Akbar. Kenapa gak mungkin, Mas? Hanya sebatas itukah kamu mengenal aku? Istri kamu sendiri, Mas. Perempuan yang udah mendampingi kamu selama 7 tahun. 7 tahun, Mas. Bukankah aku orang yang bersalah? Bukankah aku orang yang tidak pantas untuk mendapatkan tawaran siapapun? Kamu pikir hati aku ini terbuat dari apa? Batu. Aku juga manusia biasa, Mas. Aku punya hati nurani. Sayang, aku sama sekali nggak ada maksud untuk mengatakan bahwa kamu tidak punya hati nurani. Mas, terlepas dari kesalahan yang udah kamu lakukan. Tapi kalau soal Akbar itu pengecualian. Aku juga seorang ibu. Jadi aku tahu bagaimana rasanya seorang ibu jika anaknya sedang sakit. Marini, aku tuh bingung. Apa sebetulnya kamu inginkan dari aku? Aku ingin kamu tetap jadi Prasetya yang aku kenal saat pertama kali kita bertemu. Kamu ingat, Mas? Waktu itu pertama kali kamu menemui aku. Kamu datang membawa muridku Hasbi yang sedang tersesat di jalan. Iya, aku ingat. Di situ pertama kali aku mengenalmu. Dan di situ pula aku juga merasakan pertamanya aku jatuh cinta dengan wanita cantik yang lugu dan soleha. Aku pun begitu, Mas. Ketika aku pertama melihatmu mengantarkan Hasbi, di situ aku merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatiku. Dan setelah itu aku baru sadar kalau itu rasanya cinta. Kamu tahu apa yang membuat aku jatuh cinta sama kamu, Mas? Karena kamu peduli pada nasib orang lain. Kamu rela jauh-jauh mengantarkan Hasbi di tengah kesibukan kamu bersama teman-teman kamu, Mas. Aku sadar. Kamu adalah laki-laki yang baik yang udah dikirimkan Allah sama aku. Alhamdulillah. Ternyata kamu masih ingat semuanya, sayang. Tentu aku selalu ingat, Mas. Sekalipun takdir tidak menghendaki kita bersama. Tapi aku akan selalu menyimpan kenangan indah itu di hati aku. Aku akan selalu berterima kasih karena Allah telah mengirimkan aku laki-laki baik seperti kamu. Maafin aku hari ini. Maafin aku. Ya Allah, ternyata sedalam itu cinta Arini terhadap Prasetya. Itu artinya ujian yang sedang dihadapi Arini kali ini begitu besar. Bahkan terlalu berat untuknya. Ibu, kenapa, Bu? Enggak apa-apa, Mas. Ibu cuma kasihan sama Arini. Bila nanti dia berpisah sama Pras yang sangat dicintainya. Bu, lebih baik kita pergi dari sini. Enggak baik untuk pembicaraan mereka. Ini urusan rumah tangga mereka, Bu. Biar mereka selesaikan sendiri. Ya? Simpan kata-kata maafmu, Mas. Saat ini ada yang lebih penting yang harus kamu utamakan. Yaitu Akbar. Kamu yakin? Kau minta aku untuk nemuin Akbar? Kamu kan tahu di sana pasti ada Meiros. Urusan Meiros itu persoalan yang beda, Mas. Tapi anak kamu adalah pertanggungjawaban kamu pada Allah. Akbar adalah amanah besar yang harus kamu muliakan tanpa alasan apa.
Ibu gak ngerti, Mas. Kenapa Arini kok bisa ngambil keputusan seperti ini? Ya begitulah anak kita, Bu. Dia gak pernah mengedepankan emosi. Kita harus bersyukur. Ibu melahirkan anak yang soleha. Dia begitu ikhlas, begitu kuat dengan apapun yang menimpanya. Hari ini, kenapa kamu bisa begitu tegar, Nak? Ibu bahkan nggak tahu, Mas. Harus bangga, sedih, atau marah sama hari ini. Kita nggak berhak menuntut anak kita untuk membenci suaminya. Jalan yang dia pilih adalah jalan masa depannya. Biarkan dia memilih sesuai hati nuraninya, Bu. Tapi, Mas... Sudahlah, kita lihat aja jalan mana yang dia pilih. Ya? Ayo cepat, Mas. Jangan buang-buang waktu. Kasihan Akbar. Iya. Ya, sayang. Rini, ibu tahu kamu sedang berkubang dalam kesedihan. Tapi kamu coba untuk berenang menepi. Ibu doakan kamu, Nak. Semoga Allah segera mengangkat penderitaan kamu. Semakin hari, Pras semakin berubah. Dia semakin gak peduli sama aku. Dia bahkan sama sekali gak peduli sama Akbar. Sepertinya aku udah telah salah menilai Pras. Dia sama sekali tidak berbeda dengan laki-laki yang lain. Mereka semua sama. Hanya mengumbar janji dari awal. Kemudian melepaskan tanggung jawab. Ini si Nyonya Falakor pasti lagi galauin lakinya deh. Makanya jangan suka rebut laki orang. Kena batunya kan sekarang? Dimana-mana yang namanya simpanan itu tuh cuma buat ngilangin bosen doang. Gak usah ngarep lebih deh. Nyonya, Nyonya sabar ya. Nyonya harus tenang. Nyonya gak boleh sedih kayak gini. Mana saya gak sedih, Nung? Suami saya sendiri gak peduli sama Akbar. Saya udah gak tahu gimana cara ngadepin ini semua sendiri. Nyonya gak boleh ngomong kayak gitu. Saya yakin kok Tuan Pras itu gak mungkin kayak giniin Nyonya. Dia akan sayang sama Den Akbar. Dari mana kamu bisa yakin? Iya. Soalnya seperhatiannya Nunung, Tuan Pras itu orangnya orang baik. Jadi dia gak mungkin lah tega ninggalin anaknya sendirian di rumah sakit tanpa dijenguk. Don't judge a book by its cover. Jangan ngelihat orang cuma dari penampilannya aja, Nung. Saya udah ngebuktiin itu. Tapi feeling Nunung kuat, Nyonya. Pasti nanti Tuan Pras nongol, pasti dia akan jengukin dan Akbar. Makasih, Nung. Semoga aja feeling kamu yang benar, bukan feeling saya. Iya, Nyonya. Makasih, semoga. Jagain dan Akbar. Pengen muntah deh gue lama-lama manis-manisin dia. Hah, dasar falakor. Ibu! Ibu, ayah! Ibu, ayah ada di mana? Ibu, ayah! Cantik sayang. Mendingan kita main aja lagi daripada nyariin ibu sama ayah kan ada Poati, ya? Nggak mau. Nadia mau main sama ibu sama ayah. Bang Kumis, ngeliat nggak ibu sama ayah ada di mana?
Lah kan ayah sama ibu udah pergi. Aduh. Jadi ibu sama ayah ninggalin Nadia? Enggak, Non. Ibu sama ayah enggak ninggalin Nadia. Iya. Ibu sama ayah enggak mungkin deh ninggalin anak secantik Non Nadia. Kecuali anaknya kayak Kuati. Apa sih lu kayak gue? Masih mending anaknya kayak gue. Kalau kayak lu, kereng. Pokoknya Nadia mau nyusul ayah sama ibu pakai taksi. Non! Nadia mau naik taksi. Nadia mau nyusul ayah sama ibu. Ya Allah, cantik. Mau kemana Nadia? Nadia mau cari taksi. Nadia mau nyusul ayah sama ibu. Sayang, cantik. Emang ayah sama ibu kemana? Ayah sama ibunya tadi pergi. Udah gitu nggak bilang lagi mau kemana gitu. Pergi berdua, Mpok. Bukannya mereka lagi berantem ya? Kok bisa pergi berdua? Udah baikan ya, Pok? Ya, kalau masalah baikan apa belum sih, Mpok kagak ngerti deh tuh. Cuman emang mukanya pergi pada tegang begitu deh, Non. Pokoknya Nadia mau pergi cari taksi. Nadia sayang. Nadia tahu nggak? Tante Lia punya surprise loh buat Nadia. Surprise apa, Tante? Ada deh, nanti Tante ambilin ke mobil, tapi syaratnya Nadia masuk dulu ke dalam sambil tutup matanya, ya? Surprise-nya bagus nggak? Bagus banget. Tunggu ya di dalam ya. Pok, Bang, bawa ke dalam aja. Iya, Non, iya. Dok? Gimana keadaan anak saya? Maaf harus saya sampaikan, Ibu. Anak Ibu masih sangat kritis. Apa? Kritis? Iya, betul Ibu. Panasnya masih sangat tinggi sekali. Tolong dok, tolong bantu anak saya. Berapapun biayanya saya akan bayar kau dok. Tolong. Iya. Kami hanya bisa mengusahakan yang terbaik. Semua takdir biar Allah yang mengatur. Saya permisi dulu Ibu. Makasih dok. Ya Allah. Kenapa ini harus terjadi sama Akbar? Ya Allah. Nyonya yang sabar ya. Nung, kenapa gak aku aja di dalam situ, Nung? Kenapa Akbar? Nyonya gak boleh ngomong kayak gitu dong. Nyonya tuh harus istighfar. Ini tuh udah takdirnya Allah. Nyonya duduk dulu deh, Nyonya tenang ya. Nyonya tenang ya. Ini nih. Ini yang aneh kagak demen dari si Pras. Pelan-pelan kalau ngomong napi sih. Bukan apa-apa, meeting lagi banyak, lagi padat, dia ini kagak ada. Gimana? Ya mau gimana lagi, Onta? Gue yakin banget nih, sekarang si Pras lagi pusing sama urusan keluarganya. Jadi gak mungkin kalau dia kita paksa kesini nih. Ya aneh ngerti, tapi jangan perusahaan yang jadi korban dong. Kena imbas sih kalau kayak gini. Aduh, udah deh Onta, kagak usah nyalain si Pras terus. Nggak bakal kelar, nggak bakal beres. Mendingan nih, sekarang gimana caranya supaya kita ngadepin si klien nih? Kagak bisa didiemin nih kalau kayak gini nih. Onta, lu mau ngapain? Ya tolonglah ke Pras, kasih tahu klien nungguin. Alang-alang kering, lu gila kali ya? Udah tahu si Pras lagi banyak masalah, masih aja lu mau ganggu. Ya terus kita mau apa ya? Kita mau diem aja. Duduk-duduk manis, ya. Ada klien lewat, kita senyum-senyum, ya. Iya, Pak. Gitu aja, ya. Atau kalau perusahaan bangkrut, ya. Terpuruk, kita diem aja. Onta. Ente gak digaji, mau. Gak digaji. Udah, ya. Gue ada cara. Pokoknya sekarang kita jangan ganggu si Pras dulu, ya. Keribu otaknya udah mulai kebuka nih. Rambutnya udah mulai dipotong kayaknya. Ada solusi. Apa? Ana pengen dengar solusi dari ente. Apa ya? Jadi begini. Apa gimana? Ya kita lanjutin ke dalam. Ibu. Ayo buruan. Katanya ente punya solusi. Kan gue udah bilang. Jadi begini. Ayo kita lanjutin di dalam. Itu dia udah dateng. Matanya jangan dibuka dulu. Jangan buka ya, Nadia. Awas kalau buka, nanti Tante gak jadi kasih surprise-nya. Dah, ayo kita hitung. 3, 2, 1.
Wah, bagus banget mainannya. Suka nggak? Suka banget. Makasih Tante Lia, makasih Tante Sita. Tante Lia sama Tante Sita terbaik. Tapi banyak amat mainannya. Bagi Poati satu dong, Non. Mainannya, Non. Celamitan amat sih. Ini. Sama muka itu. Pokoknya nanti Nadia mau main semuanya sama Ibu dan Ayah. Nadia, kok cemberut gitu, sayang? Nadia kangen sama Ibu. Ya udah, nanti Tante Lia teleponin Ibu, mau? Tapi ada syaratnya. Nadia main boneka ini semuanya sama Bang Kumis sama Poati di kamar aja ya. Iya, Tante. Ya udah, yuk, cantik yuk. Yuk. Udah. Oh. Ayo, Mbak bawain, Miss. Poati bawain juga. Iya. Nih. Pras. Gimana keadaan Akbar? Ternyata kamu mau datang juga. Gimana keadaan Akbar? Akbar kondisinya kritis. Dia sekarang lagi ada di dalam. Ya Allah, kenapa jadi seperti ini? Terus kata dokter bilang apa? Dokter khawatir kalau Akbar kena meningitis. Dan sekarang Akbar panasnya gak turun-turun. Takutnya kena organnya. Kamu yang sabar ya. Mungkin ini ujian dari Allah. Allah gak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Kalau kita terus berdoa, pasti Akbar akan sembuh. Kenapa hari ini ngomongnya seperti itu? Kenapa dia gak marahin aku? Ini apa sebenarnya? Apa niat dia ngelakuin ini semua? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Arini. Iya, ada apa, Lia? Arini, aku sama Sita lagi di rumah ibu kamu nih. Nah, dia nyariin kamu dari tadi, dia ngambek terus. Astagfirullahaladzim. Terus gimana Nadia sekarang? Dia masih ngambek, Rin.
Tadi kita udah bujuk sih pakai mainan, tapi kelihatannya dia masih juga uring-uringan deh. Ya Allah. Lia, aku mohon bantu bujuk Nadia ya. Sampai dia tenang. Aku sebentar lagi pulang kok. Iya, Rin, gampang. Nanti aku sama Sita ajak main Nadia deh biar dia nggak ngambek ya. Tapi emang kamu lagi di mana sih, Rin? Halo? Arini? Arini, kamu kok diem aja sih? Arini? Aku lagi di rumah sakit. Rumah sakit? Emang siapa yang sakit, Rin? Akbar, anaknya Meirus. Astagfirullahaladzim. Akbar, bayinya istri simpenannya Pras, maksud kamu? Iya, kamu benar. Maksud aku wanita itu. Aku harus nolong anaknya. Anaknya lagi sakit. Maksud kamu apaan sih, Rin? Kok kamu malah nolongin tuh cewek? Dia tuh udah bikin kamu sakit hati. Sita, ini gak ada hubungannya dengan Akbar. Bagaimanapun juga, sesama hamba Allah, kita kan wajib nolong. Lagi pula Akbar dalam keadaan kritis. Pasti Mei sangat sedih. Aku sebagai ibu bisa sangat memahami bagaimana rasa hatinya. Arini, denger ya. Perempuan itu yang udah ngerebut suami kamu. Aku kan udah bilang sama kamu. Ini gak ada hubungannya dengan itu. Aku minta tolong sama kamu dan Lia. Tolong jagain Nadia ya. Sementara aku di rumah sakit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tuh bingung banget ya sama Arini. Aku gak habis pikir gitu loh. Ngapain dia pakai bantuin anaknya si Meirus itu? Arini ini tuh terlalu naif. Dia tuh terlalu baik sama orang yang udah jelas-jelas nyakitin hati dia. Harusnya dia bisa tegas dong. Ya udahlah, itu udah jadi urusan dia. Lagian juga kalau kita jadi ibu, kita bisa lebih ngerti. Mendingan kita sekarang temenin si Nadia aja deh, main di kamar ya. Yuk. Ya udah deh, yuk. Ben, anak mama. Mei, kamu tenang dulu ya. Kamu harus sabar. Ini cobaan dari Allah. Aku gak tega, Pras. Aku gak tega ngeliat Akbar seperti ini. Kenapa harus Akbar yang sakit? Kenapa gak aku aja, Pras? Astagfirullahaladzim. Mei, istighfar. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Lebih baik kita berdoa aja untuk kesembuhan Akbar. Pras. Kau mau enggak bimbing aku doa? Kamu ikutin ucapan aku ya. Insyaallah, ternyata Meirus baru belajar tentang Islam dan Mas Pras yang mengajarinya. Ya Allah, mungkin inilah salah satu alasan Mas Pras menikahi Meirus. Mas Pras pasti ingin membantunya dan menuntunnya ke jalan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Arini? Arini? Kamu dari tadi di depan pintu. Kamu kenapa gak masuk? Enggak, Mas. Tadi aku lihat kalian lagi berdoa, jadi aku gak kasih tahu. Kan gak enak ganggu orang lagi berdoa. Terima kasih atas pengertian kamu. Mas, udah waktunya sholat asar. Kita sholat asar berjamaah, yuk. Sholat berjamaah? Iya, Mas. Kok kamu kaget gitu? Waktu sholat asar udah hampir lewat loh. Kamu yang imamin kita ya. Kamu juga ikut ya, Mei. Kita berdoa untuk Akbar. Yuk. Nol, saya datang Akbar ya.
Permisi, Pak. Pak Pras dan Bu Mei diminta untuk menghadap dokter sekarang mengenai penyakitnya Akbar. Astaga. Sus, Akbar kenapa? Akbar harus segera ditindaklanjuti. Iya, iya. Dok, gimana keadaan anak saya, Dok? Alhamdulillah, kami sudah berhasil menanganinya. Akbar berhasil melewati insiden barusan. Ibu yang sabar ya. Terus berdoa kepada Allah supaya Akbar segera diberi kesembuhan. Terima kasih ya, Dok. Kita di mana alamatnya si Mayros itu? Tahu, udah dikasih tahu aja deh. Enggak usah ngumpet-ngumpetin kayak gitu. Keribo. Huh? Mending ente wakilin Ani buat jelasin. Ente tahu kan kayaknya. Gue ngomong nih. Iya. Yeah. Tahu, udah kasih tahu aja lah. Mah, apa sih? Aduh. Masalahnya kita berdua nih kagak bisa nih ngasih tahu di mana alamat rumahnya si Mayros sih. Kotak amal. Apa sih? Kasih tahu, ini biasa aja. Karena ini cuma minta tolong, suaranya kagak usah. Ya masalahnya tadi lu bilang wakilin lu. Berarti gue jadi lu mewakilkan, ngomong ke mereka. Aduh, susah emang kalau ngobrol sama orang yang kagak sahur. Hartono, kenapa gak bisa sih? Ya kita kan sahabatnya Arini, kita juga berhak tahu di mana rumah perempuan yang udah merusak rumah tangga Arini. Masalahnya gini nih, kalau sampai kita kasih tahu, ntar kita berantem lagi sama si Pras. Kita yang disalahin. Bener-bener. Iya, iya. Ya itu kan kalian yang berantem. Ya masalahnya mobil kalian udah bener. Tahu nih informasinya. Cukup sampai di situ aja udah. Ibu tuh gak ngerti deh sama jalan pikiran kamu. Ngapain sih kemarin kamu pakai nemenin Prasetya nengok Akbar? Ngapain kamu ngelakuin itu semuanya? Allah, Bu. Kenapa Ibu bicara seperti itu? Aku kesana hanya untuk ngejenguk Akbar, bukan untuk apa-apa. Lagian kan, sesama Muslim kita punya kewajiban untuk menjenguk dan mendoakan orang yang sakit, kan? Apapun alasan kamu, tetap aja Ibu gak ngerti. Kamu tahu gak sih? Kamu bisa kehilangan respect dari suamimu. Dan kamu dianggap enteng. Ibu tetap aja gak habis pikir sama kamu, Rin. Padahal ayahmu lagi mengupayakan jalan perceraian untuk kamu dan Prasetya. Innalillahi, Ibu. Apa benar seperti itu? Padahal aku sedang mengupayakan jalan keluar yang terbaik untuk masalahku dan Mas Pras. Yang bermasalah itu Pras, bukan kamu. Dia yang udah menghamili perempuan itu. Gak pantas dia dapat kata maaf dari kamu. Iya, Bu. Aku ngerti. Tapi kalaupun nanti memang jalan keluar yang terbaik untuk kami adalah bercerai, aku mau semuanya selesai dengan baik-baik aja. Tanpa permusuhan. Karena Mas Pras bukan musuhku. Apalagi Mas Pras itu ayahnya Nadia, Bu. Aku gak mau Mas Pras kehilangan respect di mata anaknya. Tuan. Aduh, Pak Ati. Tuan mau kemana? Katanya tadi Tuan mau nganterin Non Nadia ke sekolah. Aku sekarang mau jalan lagi. Pak, aku dosa mendadak. Sepertinya aku gak jadi nganter Nadia ke sekolah. Mungkin
mungkin lain kali aja, Pok. Tuan, ya Allah, Tuan kok begitu, Tuan? Sibuk. Ngalahin presiden aja, Tuan. Pokoknya aku hari ini nggak bisa, Pok. Tolong sampaikan pesan ini ke Arini dan ke Nadia ya, Pok. Ya? Iya udah kalau begitu, Tuan. Jangan sampai lupa. Iya. Halo, Assalamualaikum, Mei. Ada apa? Iya. Loh, Pok, itu kan mobilnya Ayah. Kok ya pergi? Bukannya Ayah janji mau antar Nadia ke sekolah. Iya, sayang. Mungkin Ayah punya pekerjaan penting di kantornya, ya. Nanti Non diantarnya sama Bang Kumis aja, ya. Gak mau. Nadia gak mau diantar Bang Kumis. Nadia mau diantar Ayah. Nadia. Oi. Ayah. Non, tungguin Non. Astagfirullahaladzim. Ayah. Maafin Ayah, Nak. Maafin Ayah. Dengerin, sayang. Assalamualaikum, Mei. Waalaikumsalam. Pras. Pras tadi keputus. Maaf, ini Akbar, Pras. Akbar kenapa, Mei? Akbar, Pras. Akbar drop lagi. Innalillahi. Akbar. Ya Allah. Kamu pokoknya cepetan aku di rumah sakit ya, Pras. Aku tungguin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaan anak saya? Saat ini kondisi anak ibu masih sangat kritis. Tapi ibu jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk anak ibu. Dok, tolongin anak saya ya, dok. Iya, ibu yang tenang ya. Iya, dok. Iya, kenapa sih kamu sampai histeris begitu? Hah? Wati, cerita kenapa Nadia? Itu, Ndoro, tadi kan Tuan Muda datang ke sini. Astagfirullahaladzim, kenapa sayang? Ayah kenapa? Apa ya belum sampai buat jemput Nadia? Ini maksudnya gimana sih? Tadi Ayah udah sampai sini, terus pergi lagi, gitu? Mpok, maksudnya Nadia apa, Mpok? Saya bingung. Emangnya Mas Pras sudah datang? Iya, Ndoro. Tadi Tuan udah sampai sini, pas mau masuk, terus kayak ngedengar sesuatu gitu. Terus jalan lagi, keluar lagi, gitu. Mpok nanya, Tuan, gak ngejemput Non Nadia. Katanya saya ada urusan penting, Mpok, di kantor, gitu-gitu doang. Ngomongnya. Jadi Mas Pras pergi begitu saja. Bu, ini gak masuk akal. Gak biasanya Mas Pras kayak gini, apalagi kalau urusan Nadia. Gak masuk akal gimana sih? Kenyataannya dia udah pergi kan, begitu aja. Malah tega-teganya ninggalin Nadia, lari-lari, ngejar mobil. Mobilnya gak berhenti lagi. Gimana sih Ayah, macam apa itu? Ayah jahat deh, Bu. Sayang, mungkin Ayah lagi ada urusan mendadak di kantor, jadi Ayah pergi lagi. Nadia ikhlas ya sayang, insya Allah nanti Ayah pasti mau nganterin Nadia lagi. Tapi Ayah kan udah janji sama Nadia, mau antar jemput Nadia ke sekolah. Baru sehari udah kayak gini. Ya sayang. Ibu yakin Ayah punya urusan mendesak. Nanti ibu tanya lagi sama Ayah kenapa Ayah bisa pergi ya. Nadia, cucu nenek sayang. Sekarang Nadia mau berangkat sekolah ya. Daripada terlambat. Diantar dulu ya sama Po Atik ke mobil. Ya? Iya cantik ya, Po Atik antar ke mobil. Ntar tasnya Po yang ambilin ya. Pamit dulu sayang. Assalamualaikum ibu. Assalamualaikum nenek. Pinter cucu nenek ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Ndoro, Nyonya. Ih, pinter banget. Ya, Asep.
masuk-masuk sayang. Anterin ke sekolah ya, Miss. Iya, masa ke pasar. Sayang, Pak Ati ambil tas dulu ya. Iya, Pak Ati, tapi Pak Ati ambilnya harus cepat. Iya, sip. Oke deh, oke. Iya. Cepat. Sindoro, iya ada apa Sindoro? Iya. Saya mau nanya sama kamu. Iya. Tadi waktu Pras kesini, kamu lihat nggak dia terima telepon atau apa gitu sebelum dia pergi? Iya benar Ndoro, tadi Mpo lihat tuan muda terima telepon. Terus ada kata-kata apa gitu, Mei gitulah Mpo lupa. Meros. Iya benar Meros. Iya benar. Dia ngomong-ngomong gitu Meros. Tuh kan benar dugaan Ibu, pasti perempuan itu. Bu, tapi jangan-jangan Mas Pras abis dengar percakapan kita tadi di dalam, Bu. Gimana ini, Bu? Aku takut Mas Pras kecewa kan aku udah ngomongin dia di belakang. Biarin aja dia dengar percakapan kita. Memangnya kenapa? Dia juga udah berkhianat kok di belakang kamu. Udah, sekarang Ibu mau ngomong sama kamu. Pok, tolong ambilin tasnya ya. Iya, Ndoro. Tuh, kamu lihat tuh. Orang yang udah kamu bela-belain. Tega benar dia ninggalin anaknya begitu aja. Padahal kan dia udah janji untuk ngejemput. Astagfirullahaladzim, Ibu. Sabar, Bu. Sabar. Mungkin Mas Pras punya alasan yang masuk akal. Ya pastilah dia punya alasan. Apalagi kalau bukan karena ditelepon perempuan hina perebut suami orang. Astagfirullahaladzim, Bu. Jangan suuzon dulu. Gimana Ibu gak suuzon? Udah jelas-jelasan Pras ninggalin Nadia untuk perempuan itu. Dasar orang ketiga. Ibu kenapa bicaranya negatif seperti itu, Bu? Ya iyalah, Ibu udah paham banget sama perempuan seperti Meros itu. Apalagi sih otak mereka kalau nggak uang dan harta. Ibu, pelan-pelan Bu bicaranya. Nanti kalau ada yang denger gimana? Kak, mereka semua lagi pada kerja di belakang. Rim, kamu pasang mata telinga kamu ya. Dengerin Ibu. Yang namanya istri muda, itu memang awalnya bilang butuh imam. Lama-lama mereka akan nutut perhatian. Terus ujung-ujungnya nutut keadilan. Terus lebih lagi pada puncaknya mereka akan bilang, bawa-bawa tuh namanya hukum poligami. Dan kamu tahu, Rin? Pada puncaknya mereka akan merebut suami dari istri pertama. Astagfirullahaladzim, Ibu. Kamu gak perlu terus-terusan istighfar. Kenyataannya memang begitu kok. Di mana-mana istri muda itu maunya memonopoli. Dan itu udah terbukti kan? Pras lebih memilih Meros daripada Nadia. Ibu, aku mohon, Bu, jangan bicara seperti itu. Kenapa kita nggak coba untuk berhusnuzon aja sih, Bu? Aku yakin Mas Pras bukan orang yang seburuk itu. Lebih buruk malah daripada itu. Kamu tahu kan, Rin? Kamu tuh udah diduain sama Pras. Dia udah melakukan pernikahan di belakang kamu. Apa pantas sih laki-laki seperti itu dihusnuzonin? Terus. Masya Allah. Kenapa Mas Pras tega melakukan ini sama aku, Bu? Baik, Pak. Saya akan menjaga amanah perkawinan ini. Dan insya Allah, saya nggak akan pernah menyakiti Arini dengan alasan apapun. Bagus. Kenapa semua ini bisa terjadi menimpa pernikahanku? Ya Allah, sebenarnya apa yang sedang kau persiapkan di balik semua kesedihanku ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya
bukan perempuan seperti itu. Saya perempuan baik-baik, Bu. Perempuan baik-baik itu tidak akan pernah merebut suami orang. Tapi saya udah menikah sama Pras, Bu. Dan saya terikat perkawinan yang sah. Bukankah poligami dihalalkan di agama kita, Bu? Kamu jahat, Bas. Kamu jahat, Bas. Kamu jahat, Bas! Kamu kejam! Kamu jahat! Arini! Lu jangan-jangan dia nekat lagi. Semua kesedihan kamu, Nak. Kecewamu. Semua rasa sakit hati kamu luapkan semuanya, Nak. Amarah kamu keluarin semuanya. Biar lega, Nak. Apa salah hari ini, Bu? Apa salah hari ini, Bu? Apa salah hari ini sama dia, Bu? Kenapa? Apa kurangnya aku, Bu? Gak ada yang kurang dari kamu, Nak. Kamu cantik, pintar, baik, istri yang soleha. Kamu pandai ngurus suami kamu, Nak. Sebagai seorang perempuan, kamu sangat sempurna. Terus, kenapa Mas Pras tega melakukan ini sama aku, Bu? Padahal Mas Pras sudah janji. Kalau dia akan menjaga amanah pernikahan ini. Bahkan dia pernah berjanji dia akan menjadikan aku satu-satunya bidadari dalam pernikahan kami, Bu. Tapi ternyata, apa dia sudah memenuhi janjinya? Enggak. Dia malah menikah dengan perempuan lain di belakangku. Dia mengkhianati aku, Bu. Setelah pengorbananku menerima dia sebagai suamiku, dan setelah pengorbananku untuk membujuk ayah menerima dia menjadi suamiku, dan yang paling penting, aku sudah memberikan seluruh cinta, kasih, bahkan kesetiaanku. Kenyataannya, apa balasan dari suami Murin? Dia malah memberikanku luka, Bu. Dan lukanya sekarang menganga lebar. Tanpa aku tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Baru aku tahu. Begini rasanya sakit di hirian hati, Bu. Sakit sekali. Pras, gimana kalau sesuatu terjadi sama Akbar, Pras? Mei, kamu tenang dulu ya. Duduk dulu, ayo. Ayo kamu duduk dulu. Mei, buang jauh-jauh prasangka buruk kamu itu. Kita serahkan semuanya sama Allah. Yang terpenting sekarang, dokter sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk kesembuhan Akbar.
kita tinggal berserah diri dan pasrah aja sama Allah. Biar Allah yang menyelesaikan tugasnya. Tapi Pras. Ibu. Masya Allah. Kenapa Mas Pras tega melakukan ini sama aku, Bu? Padahal Mas Pras udah janji kalau dia akan menjaga amanah pernikahan ini. Bahkan dia pernah berjanji dia akan menjadikan aku satu-satunya bidadari dalam pernikahan kami, Bu. Hari ini ternyata di balik keanggunan dan kelembutan yang kamu miliki, tetap saja kamu gak ada bedanya dengan perempuan lain. Di depan Pras, kamu seolah-olah ikhlas menerima takdirmu di poligami. Tapi ternyata enggak. Aku tahu kok, ibu kamu sengaja mengirimin video itu untuk memperlihatkan betapa hancurnya kamu. Pasti kamu berharap Pras akan nyesel dan kembali lagi kepada kamu. Ternyata kamu munafik juga hari ini. Pras, kamu tahu kan maksud mertua kamu kirim video itu? Entahlah, kan aku juga dari tadi sama kamu di sini. Jadi aku nggak tahu persis apa yang terjadi sama hari ini. Pras, kamu pura-pura nggak tahu atau benar-benar nggak tahu sih? Kamu ini kenapa sih, Mei? Harusnya kamu tanya itu Ibu Emi, mertua aku. Bukannya aku. Kamu bisa lihat sendiri kan? Ini video yang kirim Ibu Emi, kenapa aku yang ditekan? Aku benar-benar bingung sama kamu. Kamu itu beneran naif atau pura-pura? Pras, mertua kamu kirim video itu biar kamu ngerasa bersalah. Itu alasannya, Pras. Astagfirullahaladzim, Mei. Buat apa mertua aku kirim video untuk bikin aku merasa bersalah? Kalau kenyataannya tuh emang aku sedang bersalah sama Arini. Oh, jadi benar, Pras. Itu artinya kamu itu udah kepancing sama mertua kamu, Pras. Sadar, mertua kamu itu cuma mau bikin suasana kita itu panas. Biar kita berantem, Pras. Kamu ngerti gak sih? Astagfirullahaladzim, Mei. Aku gak boleh kepancing sama Meros. Aku paham. Meros sedang sangat emosional karena kondisi Akbar. Makanya begitu sensitif melihat video seperti ini. Kenapa, Pras? Kenapa kamu diem aja? Kamu tahu kan kata-kata aku itu benar? Iya, oke. Kalau gitu kita gak usah bertengkar. Beres kan? Kan kita kesini mau support Akbar supaya Akbar cepat sembuh. Kita fokus aja dulu sama itu. Oh, bagus kayak gitu, Pras. Bagus. Itu yang emang aku harapin. Kalau kamu lagi sama aku, cuma ada kita berdua dan Akbar. Maksud kamu? Maksud aku. Aku mau urusan kamu sama Arini itu di rumah kamu sama Arini. Aku gak bakal menuntut apapun selagi kamu sama Arini.